Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pekapuran laut ini dipasukan dalam rangka lomba Maharaja Sungai dari Dinas Lingkungan Hidup. Itu dari pekapuran laut ini ada 3 komoditas pekapuran laut, 2 komoditas, 2 pemangku, terus Sungai Baru 2 pemangku, pekapuran 2 pemangku. Nah, jadi kita batas kita dari ini Jembatan Merah sampai ke ujung itu kurang lebih sekitar 300 meter. Dan insya Allah nanti tanggal 28 itu penilaian terakhir. Yang kemarin itu penilaian tahap pertama itu tanggal 11 Juli. Kemudian tanggal 24 Juli. Ini terakhir kemungkinan insya Allah hari Minggu tanggal 28. Mungkin jamnya itu sekitar jam 7 sampai jam 10. Jadi mohon doa kepada warga dan komoditas pekapuran, mudah-mudahan pemangku dari RT 19 jadi juara. Amin. Sejauh ini Pak, persiapan kesiapannya bagaimana Pak? Alhamdulillah warga sangat mendukung. Persiapannya dari tahap pertama itu kita jamban, menghilangkan jamban. Terus yang tahap kedua kemarin kita mengadakan ini, apa ini namanya? Untuk sensasi foto-foto. Gapura ya Pak? Gapura. Nah, jenisnya. Mungkin ke tahap ketiga nanti kita insya Allah rencananya itu pasca terapung dari warga atau orang-orang yang dari Pacamat, mungkin dari Pak Lurah, dari tim penilai, makanya di Jokung, dalam Jokung insya Allah tanggal 28 nanti hari Minggu. Menjelang keadaan lomba kebersihan sungai ini Pak, melihat kondisi sampah ini, melihat kondisi sampah yang ada di sekitaran sungai ini Pak, apa sosialisasi kepada warga Pak? Oh, itu kita kemarin setiap satu bulan itu minimal kita 2 kali sosialisasi sama warga. Artinya diharap kepada warga untuk jangan lagi membuang sampah ke sungai. Kemudian itu apa namanya, kita masang pamflet atau apa ini namanya, spanduk. Kemudian banner-banner yang tulisannya, mari kita jangan membuang sampah, budayakan jangan membuang sampah ke sungai. Harapannya apa nih Pak? Harapannya ini kami warga dari pekapuran ini kemungkinan ya bisa jadi juara Pak. Juara ya minimal kalau kami bisa jadi juara 1, juara 3 atau juara 8. Cuma yang kami harapkan tuh mudah-mudahan jadi juara 1. Alhamdulillah nanti rencananya tanggal 28 Agustus itu tahap 3. Kita sudah dimotivasi juri bahwa kekurangan-kekurangan ini mohon ditambah, yaitu kita kan persiapan sudah mencat menghalangi dengan paring sampah-sampah di sungai.
Setelah itu kemarin kita udah apa mempersiapkan sensasi begetek kemarin. Bejukung. Sensasi begetek itu sensasi bejukung juri kita bawa ke seluruh sungai yang dilombakan. Ada berapa kawasan sungai Pak yang dihiasi Pak? Kita kena dua aja pemangkunya, dua RT19 dan RT16. Alhamdulillah kemarin nilai penilaian pertama itu sudah ada yang lebih konkret, visi yang di batang itu dibongkar mereka. Nah, itu yang lebih konkretnya kemarin. Dari warga sendiri itu, Pak? Dari warga sendiri, kesadaran sendiri bahwa itu merupakan visi cemplung itu kan kada boleh sekarang. Tapi tetap kita budaya batangnya itu kita tampilkan. Yaitu tadi silakan dimanfaatkan transportasi Sungai Jukung. Selain warga Pekapuran Laut nih Pak, ada berapa ini yang apa warga nih yang mengikuti NU nih susur sungai ini, apa daerah pembersihan sungai ini Pak? Kami dua partisipasinya, kalau di sebelahnya Sungai Baru itu 4, kalau Sekota Madia kita kurang tahu. Itu dari DLH dinas. Jadi yang mewakilkan dua RT aja, dua dari pemangku sungai. Inggi. Kayak Sungai Pekapuran Laut, Sungai Pekapuran B, Sungai Baru. Perbatasannya Sungai Baru di sebelah 4, kita dua. Inggi. Itu. Cuma kita bekerja sama aja sama karena Kecamatan Banjar Tengah, walaupun wilayah sebelahnya punya Sungai Baru kita rapikan, mereka pun merapikan wilayah Pekapuran Laut juga di sana. Mudah-mudahan doakan juara gitu. Optimis menang nih Pak. Optimis insya Allah. Pak, mengikuti lomba ini sendiri Pak, artinya kan harus menjaga lingkungan ya Pak. Apa himbauannya kepada warga nih Pak yang diam di sekitaran sungai ini Pak agar tidak mencemari sungai? Karena ini lomba Maharagu Sungai, judulnya Maharagu itu kan menjaga sungai, jangan sampai membuang sampah di sungai, gitu aja. Jangan sekali-sekali membuang sampah di sungai, karena sungai itu untuk kehidupan kita. Kalau banyak sampah di sungai kan sama aja jadi wadah sampah. Yang kedua, Sungai Pekapuran ini sebenarnya menciptakan atlet-atlet lompat indah. Yang batang yang kita olah lop itu di situ mereka bermain lagi anak-anak kecil. Loncat indah. Ada artis itu ada apa spanduknya di sana. Ada loncat indah penghargaan medali itu. Makanya kita kembalikan, lestarikan lagi.